Yang saya hormati para SKPD, baik itu dari Kota Banjarbaru dan juga Kabupaten Banjar yang berhadir atau yang mewakili, serta para tamu undangan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbagi ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini yang membahagiakan, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan seluruh pengikut yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnahnya. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama atas nama keluarga kami merasa bersyukur karena pada hari ini kita di sini dapat bersama berkumpul, bertatap muka dan juga bersilaturahmi sekaligus akan dirangkai dengan acara tablik akbar. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Dr. Syekh Muhammad Ismail Usman Zain Al-Maki dari Mekah yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di tengah-tengah kita. Besar harapan kita semua tentunya dengan melalui peringatan tablik akbar akan dapat mempererat hubungan silaturahmi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta memperbanyak bekal ilmu agama dengan niat untuk membesarkan syiar Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, kegiatan tablik akbar ini sesungguhnya adalah upaya membangun persatuan dan kesatuan umat untuk melakukan komunikasi intelektual, spiritual dan sosial antara sesama, baik dalam menegakkan syariah agama maupun dalam membangun komitmen sosial, sehingga tujuan agama dan tujuan sosial dapat terwujud dengan baik. Mari kita jadikan kegiatan tablik akbar ini sebagai wadah untuk membenah diri, membina diri, dan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan dibarengi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kiranya masih banyak lagi hal-hal yang lebih rinci, yang lebih jelas, yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Syekh Muhammad Ismail Usman Zain Al-Maki dari Mekah. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, kami atas nama keluarga besar Haji Mansur mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat terlaksana kegiatan tablik akbar hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan. Amin, amin Rabbal Alamin. Akhirnya hanya kepada Allah kita memohon hidayah dan maghfirah kepadanya, kita mengembalikan semua persoalan. Semoga Allah senantiasa memberkati kita semua. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sungguhnya segala pujian, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya milik Allah dan hanya kepadanya jualah kita sepantasnya berdoa dan bermohon. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, wabil khusus yang kita muliakan, Asy-Syaikh
Muhammad Ismail Utsman Zain Al-Makki. Beliau datang dari Mekah dan tadi malam bersama-sama beliau telah meresmikan masjid di Kelurahan Sungai Udin, Raudatul Jannah. Masjid yang dibantu dan dibangun melalui yayasan beliau. Alhamdulillah, dan kita sebagai warga mengucapkan terima kasih atas pembangunan masjid tersebut. Yang ulun hormati Bapak Haji Mansur sekeluarga, yang ulun hormati Saudara Wakil Wali Kota Banjarbaru, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Wakil Bupati Banjar, rekan-rekan forum, koordinasi pimpinan daerah, baik Kabupaten Banjar maupun Kota Banjarbaru, dan Sahibul Majlis Haji Mansur, serta seluruh jamaah yang berbahagia. Bersyukur kita hari ini kembali insya Allah akan menerima ilmu agama dari Asy-Syaikh Muhammad Ismail Utsman. Beliau jauh-jauh datang dari Mekah. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan akan menjadi bahan pegangan dan pedoman kita dalam beragama, bermasyarakat di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar khususnya. Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada beliau, juga kepada keluarga Pak Haji Mansur. Kegiatan seperti ini rutin, majelis seperti ini rutin dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan banyaknya kegiatan keagamaan di kota kita, Allah menurunkan keberkahan bagi kota kita, bagi kita semua. Dan melalui majelis yang terhormat ini, ulun memohonkan doa kepada majelis semuanya. Kita ketahui bahwa guru kita, Kyai Haji Ali bin Ilham, saat ini sedang sakit. Mohon doa pian berataan, mohon doa kita berataan agar Allah angkat penyakit beliau, agar Allah sembuhkan penyakit beliau, sehingga bisa membina kita, membina umat. Selanjutnya, hari ini mari kita ikuti tausiah tablik akbar dari Yang Mulia Asy-Syaikh Muhammad Ismail Utsman. Sekali lagi terima kasih dan ulun akhiri mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد المكرمين الفضلاء الذين شرفوا هذا الحفل البهيج وهذا الاجتماع السعيد من السادة العلماء والأفاضل الزعماء، وأخص بالذكر في البداية صاحب هذه الدعوة وسبب هذا الخير أخانا الكريم الفاضل الحاج منصور الذي شرفنا بدعوته وضيافته وجمعنا بهذا الجمع الطيب من أهل العلم ومن طلاب العلم ومن المحبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau Syekh Muhammad bin Ismail mengawali ceramahnya dengan
pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam sebaik-baik salawat mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan di dalam golongan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Kita berkumpul di majlis ini yang saya muliakan, tamu-tamu yang luar biasa, tamu-tamu yang istimewa, para ulama, dan saya khususkan terutama kepada sahibul da'wah, tuan rumah yang telah mengumpulkan kita semua dalam rangka majlis pada pagi hari ini, yaitu Bapak Haji Mansur, yang mana beliau telah mengumpulkan kita semua pada pagi hari ini untuk berkumpul para daripada santri-santri, para thalabul ilim. Tiada lain kita berkumpul di majlis yang sangat luar biasa ini. Kama uqaddimu syukriyal jazil للأفاضل الأكارم الذين اجتمعت بهم في هذا اللقاء، أخانا الكريم والي هذه البلاد الدكتور نجمي أدهالي ووكيله المحترم وسادتي الأفاضل الكرماء النجباء من الحبايب والسادة الذين نوروا هذا المكان وشرفوه، وأيضا من رجال الأمن ومن الضيوف القادمين والمحبين. هذا الحفل البهيج وهذا الاجتماع الكريم تحت مسمى مبارك، وهو الدعوة إلى أسباب المحبة والأخوة، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلغ الناس بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بلغهم بأن يكونوا عباد الله إخوانا، وبأن تسود بينهم المحبة، فإذا سادت المحبة الصادقة الخالصة بينهم قوي المجتمع الإسلامي وكان أنموذجا ومثالا يقتدي الناس به خلقا وسلوكا وعادة في كل أحوالهم. Dan tak lupa saya yang saya hormati juga kepada Bapak Wali Kota Banjarbaru, yaitu Bapak Dr. Haji Najmi Adhani beserta wakil beliau, yang saya hormati juga kepada bapak-bapak dari kepolisian semuanya, dan begitu juga yang saya muliakan dan yang saya agungkan pada para sadah, para habaib yang saya muliakan yang hadir di majelis ini, yang ikut menjadikan majelis kita pada pagi hari ini menjadi lebih mulia dengan kehadiran mereka, para habaib dan juga para ulama, yang mana kita kumpul di majelis ini. Bahwasanya majelis ini adalah sebuah majelis yang sangat agung, yang sangat istimewa, majelis yang mengajak kita seluruh umat manusia untuk saling menjaga kecintaan di antara kita sama sesama manusia, mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beriman kepada Allah, Nabi Muhammad mengajak manusia untuk saling cinta mencintai di antara sesama, menjalin agar al-mahabbah, kecintaan tersebut menjadi kuat, sehingga dengan cinta di antara sesama kita akan semakin menjadi orang-orang yang mempunyai kekuatan dan keimanan semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
إن هذا المجلس المبارك ما كان ليعقد لولا وجود التوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم وجود هذه القلوب المقبلة على الخير في هذه البلاد، وهذا ما يشهد به حقا كل من يزور هذه البلاد المباركة، يجد بصدق إخلاصا وإقبالا من الناس فيها على الخير وعلى أهل الخير، على العلم وعلى أهل العلم. وهذه منقبة تسجل لكم، يسجلها التاريخ لهذه البلاد ولأهل هذه البلاد، أنهم فتحوا قلوبهم وبيوتهم وعقولهم لهذا الدين الإسلامي ولأهل هذا الدين الإسلامي منذ مئات السنوات، منذ مئات السنوات، وهذه البلاد تحتضن هذا الدين العظيم ولا يزال ينمو وينتشر ويزداد فيهم هذا الخير بحمد الله سبحانه وتعالى. Tentunya majelis kita pada pagi hari ini tidak akan terlaksana kecuali taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hati-hati kita, seluruh hati kita pada pagi hari ini tidak akan betul-betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apabila kita barengi dengan ikhlas, dengan benar-benar sikap kita untuk senantiasa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang bagaimana kita saksikan khususnya di tempat ini, di kota ini, bahkan di negara kita ini, sudah terjadi kejadiannya yang seperti ini, sudah mulai dari ratusan-ratusan tahun yang lalu. Bahwasanya orang-orang di tempat ini, mereka adalah orang-orang yang mempunyai semangat membuka hati dan pikiran mereka untuk menjadikan hal-hal baik seperti ini sudah terjadi dalam ratusan-ratusan tahun yang lalu, mana mereka menyebarkan ilmu sampai mulai zaman dulu hingga ke saat kita pada pagi hari ini. Athbata ba'dul ulama wa asluhu min bilad Indonesia وأقام بمكة المكرمة، واسمه الشيخ عبد الله بن نوح رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. كان عالما فقيها مؤرخا، أثبت في كتابه أن الإسلام دخل إلى بلاد إندونيسيا ووصل إلى بلاد إندونيسيا منذ زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما انتشر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في مشارق الأرض ومغاربها، ووصلوا إلى هذه البلاد وإلى غيرها، وبذروا بذرة الإسلام فيها. فهنيئا لكم أن سخر الله عز وجل لكم هذا الخير وهذا النور منذ القرن الأول، القرن الأول المبارك في هذه الأمة الإسلامية، ووجد هذا الدين العظيم الذي أنزله الله عز وجل للناس كافة، للإنس والجن والملائكة وغيرهم. جعل الله عز وجل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، للإنس وللجن وللملائكة وللوحش والطير وكل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salah seorang ulama di Makkah yang bernama Syekh Abdullah
bin Nuh. Beliau adalah salah seorang ulama di Mekah mengatakan, menetapkan di dalam kitab tarikhnya bahwasanya di negara Anda semua sekarang ini Indonesia, masuknya, tersebarnya agama Islam ketika di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Ini sudah ditetapkan, maka ini sebuah sangat kebahagiaan yang sangat luar biasa, yaitu ajaran dakwah yang dia bawa oleh para nabi, sehingga nabi itu mengajak manusia untuk menyatukan manusia agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin pun juga, mereka juga mendapatkan risalah yang dibawa oleh nabi. Maka beruntung bagi kalian wahai masyarakat ataupun penduduk negeri Indonesia ini, kalian berada di salah satu negara yang sudah zaman dahulunya Islam sudah sampai sebagaimana tadi dikatakan oleh beliau. Dari zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, mereka mengajak manusia untuk menyaksikan bahwasanya an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka untuk bersaksi, memberikan kesaksian bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah jalan dakwah yang dibawa oleh orang-orang terdahulu untuk zaman Nabi, hingga ulama-ulama, hingga kepada saat kita, pada saat kita saat ini. Alhamdulillah, nahnu nara fi hadhihi al-bilad ta'rikhan yu'id nafsahu. Hadhihi al-bilad istaqbalat al-islam ka ghayriha min kathir min al-buldan. استقبلت الإسلام وأحبت هذا الدين وأقبلت عليه، وهذا الأمر موجود في هذه البلاد وفي غيرها، إلا أن هذه البلاد تميزت على غيرها من البلدان بفضل الله سبحانه وتعالى بإقبالهم الصادق على العلم وعلى أهل العلم، وبإكرامهم الظاهر البين لمن كان يحمل شعار هذا الدين، ولأجل حبهم الصادق لنبيهم الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فرحت هذه البلاد وفرح أهلها لما أقبل عليهم من بلاد الحرمين الشريفين ثلة كبيرة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما انتشروا في الأرض بعد خلافة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووصلوا إلى هذه البلاد وإلى غيرها. ومن هنا أصبح هذا الاتصال، وأصبحت هذه الصلة، وهذا الترابط أكثر وأشد وأعمق بين بلاد الحرمين الشريفين، منبع الإسلام ومنبع النور والإيمان ومنبع العلم ومنبع الخيرات والبركات بنور المصطفى صلى الله عليه وسلم، بين بلاد الحرمين الشريفين وبين هذه البلاد بلاد إندونيسيا رباط قديم ورباط وثيق ورباط صادق لا تزال آثاره بحمد الله عز وجل إلى يومنا. Dan pada hari ini kita saksikan di tempat ini, khususnya di negara Indonesia, yang mana penduduknya, orang-orangnya mempunyai sambutan yang cukup luar biasa. Ini adalah merupakan salah satu rasa yang ada bagi penduduk yang ada di negeri Indonesia ini. Dan begitu juga banyak di tempat-tempat negara-negara lainnya
tetapi terkhusus untuk negara Indonesia ini, mereka memiliki suatu keistimewaan yang sangat luar biasa. Dari saking luar biasanya penduduk Indonesia ini, mereka mempunyai hubungan yang cukup erat. Apabila datang para ulama, kelompok ulama-ulama khususnya dari kota Makkah wal Madinah, Haramain Syarifain, mundu daripada zamannya Sayyidina Khilafah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka menyambut mereka dengan hati terbuka. Para ulama-ulama yang menyebarkan Islam hingga sampai ke negara Indonesia ini, dan di situ bisa disaksikan, bisa dilihatkan bahwasanya Indonesia memiliki keistimewaan daripada negara-negara lain karena penduduk Indonesia mempunyai hubungan yang cukup erat dengan para ulama, khususnya yang berada di Al-Makkah Haramain Syarifain, Makkah wal Madinah. Daripada ulama-ulamanya, mereka sangat mencintai, dan bahkan ketika mereka membawa dakwah Islam, intasyaru hadzal ilm, dakwah ini, mereka orang-orang yang ada di negara Indonesia menyambut dengan cukup baik, sehingga mereka mempunyai hubungan ataupun tali yang sangat kuat dengan dua negara ini, yaitu antara negara Indonesia dan juga negara Al-Haramain Syarifain. Wa aydan ya sadati wa ahbabi wa abnai wa ikhwani min at-tullab al-hadirin fi hadha al-yawm. إن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء بهذه الدعوة الكريمة والرسالة العظيمة الدين الإسلامي الحنيف، وأقبل الناس عليه ليس فقط لأن هذا الدين ينشر الأخلاق، لأن بعض المجتمعات فيها من الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الدين الإسلامي العظيم بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالأخلاق الكريمة وبالواجبات التي يجب على المؤمن أن يقوم بها وبالتكاليف الشرعية التي جعلها الله عز وجل سبباً للوصول إلى رضاه، ورضاه سبحانه وتعالى هو الذي يجعل المؤمن سعيداً يوم القيامة بدخول جنته. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل خلق لنا هذا العقل وجعله نعمة عظيمة. العقل يا أحبابي ويا سادتي ويا أبنائي ويا إخواني من الطلاب الحاضرين في هذا المجلس المبارك، العقل يقتضي ويحكم بأن تحافظوا على هذه النعمة ولا تبذروها ولا تضيعوها، فإن ضاعت النعمة من بين قوم صعب أن ترجع إليهم مرة أخرى. بلادكم احتضنت هذا الدين والعلم وانتشر فيها انتشارا عظيما ولا يزال ينتشر الإسلام وينتشر العلم وتنتشر الأخلاق أكثر وأكثر ببركة الدين الإسلامي. ولكن اليوم نعيش فتناً عظيمة، ونعيش حرباً من أعداء الإسلام ببث الفتن والدسائس في وسط المجتمع الإسلامي، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يحرش بين المؤمنين، فلا يكن طالب العلم خاصة سببا
لأي فتنة أو عداوة أو تحريش. النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم beliau ketika membawa agama yang baik ini dengan sangat penuh luar biasanya dan para manusia menerima agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bukan hanya beliau membawa agama ini dengan hal-hal yang biasa, tapi beliau membawa agama ini dengan akhlak, dengan perangai yang terpuji, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Dan dengan akhlak yang baik inilah, ini menjadi sebuah sebab yang bisa kita raih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang tiada lain ridha Allah itu yang bisa mengantarkan kita manusia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan terutama masalah akhlak. Dan saya katakan kepada anak-anak saya, khususnya para thalabul ilim, orang-orang yang mencari ilmu, para santri-santri, ini saya katakan kepada kalian, al-aglu, akal yang kalian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, jadikanlah akal ini sebagai anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sia-siakan akalmu ini. Gunakanlah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan, dan apabila kalian mendapatkan sebuah nikmat dari Allah, jangan kalian sia-siakan, karena apabila nikmat itu hilang, maka tidak akan pernah lagi kembali, susah untuk kembali. Yang dimaksud beliau adalah terutama nikmat akal ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga apa yang telah dibangun oleh para leluhur-leluhur kita tadi itu, kita jaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita sia-siakan. Terlebih kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman ini yang mana kita banyak melihat kerusakan moral, akhlak dan hal lain-lain dan lain-lainnya, ini tiada lain adalah tipu daya syaitan, yang mana syaitan itu tidak ada lain tujuannya hanya untuk menyesatkan manusia, menjalin di antara manusia untuk timbul permusuhan. Dan saya katakan kepada kalian, khususnya kalian thalibul ilim, orang-orang yang mencari ilmu, para santri-santri, janganlah kalian menjadi penyebab rusaknya moral akhlak tersebut. Terlebih kita ini hidup di akhir zaman, jangan sampai kita bisa menjadi sebab masuknya syaitan ke dalam celah-celah kehidupan kita, sehingga syaitan bisa menyesatkan jalan kita yang dari dulunya sudah dijalin dengan baik. Antumus syajarah al-yawm, kalian adalah diibaratkan pohon hari ini. Wa antumus thamaratu ghadan, dan kalian besok merupakan buah. Wa kullu wahidin minna fi hadzal mujtama' yu'addi mas'uliyatahu, salah seorang di antara kita menjalankan tetap kewajibannya. Usikum biridhal walidain, dan aku mewasiatkan kepada kalian dengan birrul walidain, berbakti kepada inna birrul walidain miftahus sa'adati fid dunya wal akhirah, karena berbakti kepada orang tua merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Birrul walidain sababu miftahir rizqil mubarak, berbakti kepada kedua orang tua merupakan pintu rezeki. Birrul walidain sababun lil barakati fil umur, berbakti kepada orang tua merupakan kunci keberkahan di dalam umur kita.
أوصيكم باحترام العلماء وطلاب العلم. Dan aku mewasiatkan kepada kalian semua untuk menghormati ulama dan orang-orang pencari ilmu. Wa kutubil ilmi wa majalisil ilm. Dan aku wasiatkan juga kalian untuk menghormati kitab-kitab dan majelis-majelis ilmu. Antum ayyuhat thullab, kalian wahai para santri, ikhtarakumullahu azza wa jalla limas'uliyatin 'azimah. Allah memilih kalian untuk sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Wa thiqu yaqinan anna Allah azza wa jalla sawfa yazidukum wa yazidukum wa yazidukum min an-ni'am. Yakinlah dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekuat-kuatnya, karena dengan keyakinan itu kita bahwa Allah akan menambahkan semua nikmatnya. Allah akan menambah dan menambah terus daripada nikmatnya. Bisharti an tashkuru hadhihi ni'mata min Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat kalian syukuri nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Wa lidha fa inni bismi al-faqir wa bismi man hadar nashkuru man kana as-sabab fi hadha al-ijtima' al-mubarak. Oleh karena itu saya atas nama pribadi dan seluruh yang hadir di majlis ini, saya mengucapkan terima kasih telah yang menjadi penyebab adanya majlis ini. Ashkuru awalan akhana al-karim al-haji Mansur. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Bapak Haji Mansur. Wa nashkuru man hadara min sadatina wa zu'ama'ina wal afadil al-kiram alladhina hadaru fi hadha al-majlis al-mubarak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para sadah, para ulama yang hadir, para pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wa syukru lakum ayyuhat thullab alladhina hadartum wa jalastum wa aqbaltum wa sami'tum hadha al-kalam. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada kalian semua wahai yang hadir, karena kalian mau hadir di tempat ini, karena kalian sudah mau mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Ubashirukum bi fadlin min Allah subhanahu wa ta'ala 'azimin lakum. Saya memberikan kabar gembira kepada kalian semua dengan keutamaan yang sangat agung dari sisi Allah. Fa inna hadzal 'ilma innama huwa dalilus sa'adati fil akhirah. Karena ilmu ini merupakan sebuah petunjuk yang sangat membahagiakan kelak kita di hari kiamat. Fa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Karena sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang Allah kehendaki dan kepada orang yang tidak Allah kehendaki. Wa la yu'ti al-akhirata illa liman yuhibbu subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah tidak memberikan kehidupan akhirat kecuali kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. وَهَذَا الْعِلْمُ سَبِيبٌ مُوصِلٌ سَبَبٌ وَسَبِيلٌ مُوصِلٌ إِلَى الْجَنَّةِ. Dan ilmu ini merupakan sebab yang bisa menyampaikan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ مِفْتَاحٌ لِكُلِّ خَيْرٍ. Ilmu merupakan kunci segala kebaikan. وَإِنِّي أَسْتَأْذِنُكُمْ فِي نِهَايَةِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْمُتَوَاضِعَةِ فَإِنِّي مُرْتَبِطٌ بِمَوْعِدِ الْآنِ إِلَى الْمَطَارِ واستودعكم الله سبحانه وتعالى واسال الله ان يجمعني بكم مرات ومرات في خير وعافيه ولطف وسلامه. Dan saya meminta izin kepada sampean semua karena saya memiliki janji lain. Saya harus meninggalkan majelis ini dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua dijumpakan lagi oleh Allah dalam perjumpaan-perjumpaan yang